bulan yang lalu saya mengurutkan beberapa kes murtad. Salah satu kes perempuan Melayu yang telah murtad 2 tahun pergi gereja, mak bapak tidak tahu. Sebab tiap-tiap Sabtu Ahad dia keluar dengan kawan, kononnya pergi belajar. So mak bapak ingat anak pergi tuition. So ikut kawan pergi gereja. Dah masuk Kristian 2 tahun. Bila mak bapak dah sedar anak ni dah keluar Islam, dah beragama Kristian, bawa jumpa saya minta saya tolong bagi kaunseling, tolong pulihkan anak dia dan sebagainya. Bila saya borak-borak dengan anak dia, saya tanya dia, apa yang cantik dalam Islam yang menarik kamu? Tahu tak jawapan dia apa? Satu perkataan aja, love. Maksudnya apa? Kadang-kadang orang datang ke masjid, kita tidak ada fellowship sangat tau. Kita hanya ibadah, you balik, I balik. They don't see love. Kalau berpakaian sedikit tak betul, tak tutup aurat dengan betul, kita bising, kita complain. Tapi pendekatan gereja ni lain. Mereka jarang bincang hukum hakam. Pendekkan cerita lah, masuk. Selain pada doa, nyanyi lagu, biasalah. Yang paling best, khutbah. Ceramah mereka. Sangat-sangat sedap. Saya dengar 30 lebih tahun yang lalu, masih ingat hari ini. Sebab ceramah mereka lebih kepada storytelling. Tahu, beritahu cerita. Cerita, lepas tu apa pengajaran, macam mana nak amalkan dalam kehidupan kita. So, dia will talk storytelling. Sangat senang nak ingat. Saya masuk Islam 20 tahun. Solat Jumaat. Nak cari sekali solat Jumaat punya ceramah atau khutbah yang boleh pakai. Bahasa Melaka, eh? Sangat susah. Kadang-kadang saya tak tahu apa yang mereka tengah merepek. Maaf cakap. Masih ingat lagi tak? Khutbah solat Jumaat 2 minggu yang lalu. Saya tak mau tahu isi kandungan tajuk tu. Isi kandungan ceramah tu. Saya nak tahu tajuk aja. Tengok, ingat tajuk tak? Maaflah cakap. Cara kita, sepatutnya solat Jumaat ini, sepatutnya imam sepatutnya ambil peluang untuk menceritakan sesuatu untuk umat yang berada di kawasan situ dan memperbetulkan atau bagi semangat atau bagi motivasi atau betulkan akidah. Ambil peluang untuk bantu umat Islam. Tapi berapa ramai dengan solat Jumaat tiap-tiap kali keluar, wow, fully charged battery. Ada? Tiap-tiap kali keluar solat Jumaat, saya tanya anak saya, masih ingat lagi tak apa dia cakap tadi? Bagi saya satu point, tak ingat. Oh, tak tahu apa dia buat. Sebab kita baca teks, kita bukan bagi ceramah, kita bukan bagi motivasi. It's very sad. Peluang yang paling baik setiap solat Jumaat. Tapi kadang-kadang tak tahu apa tengah ceritanya. Okeylah, cut. Selepas dengar khutbah, makan, pilih hadiah. Pendekkan cerita, kita semua geng-geng sangat-sangat seronok pergi gereja. Akhirnya tiap-tiap minggu pergi. Last kali, 90% masuk Kristian. Tak ada satu pun masuk Islam.